Ogah lama-lama, bos Atalanta tuntut MU segera tuntaskan transfer Rasmus Højlund. Sebuah informasi baru beredar seputar perburuan striker MU. Pihak Atalanta mendesak MU untuk segera menuntaskan transfer Rasmus Højlund paling lambat di akhir bulan ini. Setelah mendatangkan Mount dan Onana, MU fokus berburu striker baru. Tim berjuluk Setan Merah itu butuh tambahan tenaga di lini serang untuk menggantikan peran Cristiano Ronaldo. MU dikabarkan sudah mengunci satu nama untuk jadi target transfer mereka. MU saat ini fokus mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Pakar transfer Eropa Alfredo Pedula mengklaim bahwa Atalanta tidak ingin proses ini berlarut-larut. Mereka mendesak MU untuk segera menuntaskan transfer sang striker. Atalanta baru-baru ini menggelar rapat internal terkait masa depan Højlund. Dalam rapat itu, para pemangku kepentingan Atalanta sepakat untuk berpisah dengan sang striker. Namun mereka tidak mau proses ini berlarut-larut karena mereka butuh mencari pengganti sang striker. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini dilaporkan meminta transfer ini paling lambat selesai di akhir bulan ini agar Ladea punya waktu yang cukup untuk mencari pengganti sang striker. Atalanta sendiri sudah menetapkan mahar transfer untuk Højlund. Mereka minta paket bayaran sebesar 70 juta pounds untuk sang striker. 60 juta euro berupa uang muka plus add-on bernilai 10 juta euro. Atalanta tidak mau terima tawaran di bawah ini. Jadi jika MU serius, mereka harus membayar segitu untuk mendapatkan jasa Højlund. Manchester United bakal seriusi transfer Federico Chiesa. MU kembali dilaporkan akan mendatangkan pemain sayap baru di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Federico Chiesa dari Juventus. 2 tahun terakhir, MU selalu belanja pemain sayap. MU terus mencoba merekrut winger-winger terbaik untuk memperkuat lini serang mereka. MU harus keluar uang banyak untuk belanja winger tersebut. Mereka hampir menghabiskan 200 juta euro untuk mendatangkan Antony dari Ajax pada tahun lalu dan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund pada 2 tahun yang lalu. Korir Daily Sport mengklaim bahwa MU masih ingin belanja winger baru di musim panas ini. Mereka berencana untuk merekrut Federico Chiesa dari Juventus. MU cukup serius untuk boyong Chiesa ke Old Trafford. Ini disebabkan stok winger MU khususnya winger kanan cukup terbatas. Apalagi ada kabar yang menyebutkan Jadon Sancho akan masuk daftar jual MU di musim panas ini. Jadi mereka butuh pengganti yang sepadan dan Chiesa dinilai mampu memenuhi kebutuhan mereka tersebut. MU berpotensi bisa mengamankan jasa Chiesa di musim panas ini. Juventus dikabarkan siap menjual sang winger di musim panas ini setelah Chiesa dilaporkan ogah bermain untuk sinyonya tua di musim depan. Juventus dikabarkan membandrol sang pemain di kisaran 50 juta euro. Jika MU mampu membayar harga itu, maka Chiesa akan jadi milik mereka. MU punya sejumlah pesaing untuk mendapatkan jasa Chiesa. Liverpool dan Newcastle United juga dilaporkan sangat berminat pada sang winger. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. MU kena PHP Al Nassr untuk transfer Alex Telles. Rumor Alex Telles akan bergabung dengan Al Nassr di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Klub Arab Saudi dilaporkan tidak jadi merekrut sang bek di musim panas ini. Nama Telles memang masuk dalam daftar jual MU. Ten Hag tidak membutuhkan bek asal Brasil itu karena sudah punya Tiral Malaysia dan Luke Shaw di sisi kiri lini pertahanannya. Telles sendiri sempat dikaitkan dengan sejumlah klub. Namun beberapa hari terakhir dia dilaporkan akan bergabung dengan Al Nassr. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer ini kemungkinan besar akan gagal. Al Nassr dilaporkan mulai menarik diri dari transfer sang bek. Romano juga melaporkan bahwa sejak beberapa hari yang lalu, MU dan Al Nassr sudah bersepakat secara verbal untuk transfer Telles. Klub Saudi Pro League itu rencananya akan bayar 4 juta pounds untuk jasa Telles. MU dikabarkan menyepakati harga tersebut. Alhasil manajemen MU saat ini menunggu Al Nassr mengirimkan dokumen transfer sang bek agar mereka bisa memprosesnya. Al Nassr tiba-tiba berubah pikiran. Mereka menimbang ulang untuk merekrut Telles atau tidak.
Mereka dikabarkan kini sedang mencari bek kiri lain. Mereka akan prioritaskan mencari bek kiri baru dari klub-klub Arab Saudi. Tidak dijelaskan mengapa Al Nassr berubah pikiran. Namun Romano menyebut bahwa kesepakatan Telles ini berpotensi gagal. Tolak Everton, penyerang muda MU ini menuju Nottingham Forest. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Elanga. Winger muda Manchester United itu dikabarkan sedikit lagi akan bergabung dengan Nottingham Forest. Elanga merupakan salah satu pemain yang masuk daftar jual setan merah di musim panas ini. Ia akan dilepas Erik ten Hag setelah dia dianggap kurang cocok dengan skema permainannya. Elanga sendiri diminati oleh sejumlah klub Inggris dan Eropa. Salah satu klub yang dilaporkan lagi getol mendekati sang penyerang adalah Everton. The Daily Mail mengklaim bahwa Elanga tidak akan pindah ke Everton di musim panas ini. Ia lebih memilih untuk pindah ke Nottingham Forest. Menurut laporan tersebut, Elanga sudah memutuskan untuk menolak tawaran untuk pindah ke Everton. Sang winger punya alasan kuat mengapa ia tidak mau menerima pinangan Everton. Ia menilai gaya bermain Sandy C tidak cocok untuknya. Ia menilai gaya bermain pragmatis sang manajer akan membuatnya tidak berkembang. Sehingga ia memutuskan untuk tidak menerima pinangan tersebut. Ketika menolak Everton, Elanga dilaporkan sudah menerima pinangan dari Nottingham Forest. Forest dikabarkan tertarik meminang Elanga. Steve Cooper menilai pemain timnas Swedia itu bisa memberikan warna baru bagi lini serangnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United dan Forest sudah menyepakati mahar transfer Elanga di musim panas ini. Setan Merah akan menerima bayaran sebesar 15 juta pounds untuk jasa sang winger, di mana mereka memasukkan klausul bagi hasil jika nantinya Forest menjual Elanga ke klub lain di masa depan. With all the emotions I built up inside, oh why?